my god, wangi banget. Mati gak lu kalau. Hi guys. Welcome back to my channel. Di video kali ini aku gak sendirian, aku ditemenin sama dua temen aku. Siapa namanya? Wow, Clarissa. Pamela. Kita hari ini tuh mau review slime bareng-bareng. Ini udah ada slime-nya di sini. Nanti kita reviewnya bakalan berdua-berdua, jadi nggak langsung bertiga kayak gini. Terus nanti kita bakal kasih rating untuk setiap slime-nya. Jadi review kali ini kenapa aku ngajak mereka berdua ini? Karena biar nggak kayak bias gitu loh review slime aku. Jadi nanti tuh mereka yang bakal review ratingnya berapa kayak begitu. Ini tuh dari Tio. Dari... Jadi ini namanya tuh Unicorn Milk dan dalamnya tuh ada charm unicornnya. Terus ini tuh cold slime. Nanti kita bakal kasih penilaiannya itu tuh tekstur, scent, sama penampilannya. Ya, cloud-nya. Nih. Nah. Ini bener-bener cold slime-nya tuh bagus banget. Kayak yang beneran drizzle-nya tuh oke banget. Jadi overall dikasih nilai berapa? Untuk penampilannya? Berapa over 10? 9 dari 10! Terus kalau misalnya wanginya? 7 dari 10. Teksturnya? 8,5. Oke, slime masih dari yang Pio. Jadi dia tuh warnanya pink muda gitu slime-nya. Belum mainin, Mel. Terus ada film pink-nya sama ada film kuningnya sedikit. Terus ada glitter-glitter warna pink dan biru. Cantik banget. Ini teksturnya cold cream, by the way. Nah, itu teksturnya. Penampilannya... 8. Wangi? 6. Teksturnya... 8,5. Oh ya, Mel. Ini dari... Wushi atau Ara. Thank you, Ara. Kayak... Puyo Pudding gitu baunya. Dan ini tuh kayak ada glitter-glitternya sama mesesnya. Sama ada fake mesesnya gitu. Dan ini fake mesesnya tuh impor, guys. Dari apa? Kawaii Supplies yang di US itu. Lihat banyak mesesnya. Enak banget tuh. Stretchy banget. Ini tuh kayak lebih ke white, lebih ke clear glue daripada white glue gitu teksturnya. Enak, jadi pengen makan. Wanginya 10. Tekstur? Teksturnya 8. Penampilannya 8,5. Oke, lanjut lagi. Confetti milkshake. Nyonya Wushi slime. Ya. Ini nenangin banget baunya, enak. Nggak suka. Ini juga pakai fake mesas. Ini kayaknya ada clay apa enggak, ada cloud-nya sedikit deh, fake snow-nya sedikit. Buat apa? Buat bikin teksturnya gitu. Enak sih, ini enak banget. Lihat. Temen aku jago main slime. Bisa nutupin muka kita berdua. Bah. Oke, okay. Wangi. Wanginya 10. Tekstur? Teksturnya 7. Penampilan? Penampilannya 6. Punyanya Sugar Slime X. Ini kalian pasti tahu lah ya Sugar Slime X, Joey Annette. Ini tuh udah top banget. Ini tuh kayak dia tuh restock every week. Jadi kalau misalnya kalian mau beli tuh bisa banget, karena dia tuh restocknya tuh beneran setiap minggu gitu. Jadi kayak pasti kalian bisa beli. Tapi mesti gercep banget, soalnya cepat banget habisnya. Ini dia tuh kayak clear blue, ada glitter, ada meses, ada sprinkle Star. Bintangnya juga. Sama datangnya sama charm ini. Cinderella. Tuh. Teksturnya 6. Wangi. Enak baunya. Wanginya 9. Penampilan? Penampilannya 7. Cinderellanya mana? Dalam ini. Udah mati. Ya. Hilang woy, sumpah ya. Oh ini nih. Oh. Teman nih mereka berdua. Tempel. Nih. Thai tea. Thai tea boba. Yang ini milk tea boba. Ini gak ada namanya tapi di bawah. Tapi ini milk tea boba. Dari sugar slime. Masih dari sugar slime.
baunya nggak terlalu kayak Thai tea. Gue nggak mencium bau Thai tea. Tapi ada bobanya, banyak bobanya. Ini ada boba-bobanya. Yang hitam tuh boba-bobanya. Terus ini tuh glossy banget dan super stretchy. Cuman scentnya kayak nggak gitu kecium. Gimana Mel penampilannya? Penampilannya 7. Wangi? Wanginya 6. Tekstur? Teksturnya 8. Ini boba-bobanya. Mantap sih. Next, mau review dia. Si Inner Child Slime. Apa tuh namanya? Vanilla Regal. Teksturnya mantap. Stretchy. Dan dia glossy banget. Terus foamnya kan juga kayak dikit banget gitu kan guys. Jadi tuh berasa banget teksturnya. Cuma wanginya aja yang gak gitu kecium regal. Gimana jadi ini penampilan? 8. Wanginya? 5. Terus tekstur? Teksturnya 8,5. Next itu Roti Boy dari Inner Child Slime juga. Itu kayak clay slime gitu. Ini baunya enak. Tapi menurut gue lebih ke kayak cappuccino gitu. Kopi, iya Roti Boy sih wanginya. Iya. Cuman kurang butter, kalau misalnya Roti Boy itu kayak lebih butter gitu, lebih butter. Aku lagi main piano guys. Enak banget. Teksturnya enak. Stretchy, stretchy. Berapa? Baunya juga oke. Teksturnya berapa? Teksturnya 9. Wangi? Wanginya 10. Penampilan? Penampilannya 7. Wih, berarti ini kayak the best slime sih yang lain. Sekarang temen aku mau milih yang mana slime favorit dia yang dari tadi dia udah review. Silahkan pilih. Ini berdasarkan bau atau apa? Berdasarkan semuanya, overall. Harus overall ya. Aku cium dulu. Ini enak juga. Bingung, enak semua. Yang. Kayaknya yang ini. Hot slime. Punyanya Pio. Sekarang giliran dia yang review. Gila. Jadi teman aku yang satu ini mau review mulai dari yang ini. Ini enak ya jadi. Namanya Flutter Pop. Ya udah aku aja yang review. Aku review bagian ini. Ini base-nya tuh enak, base-nya glossy banget, stretchy. Tapi ini tuh kayak lebih banyak clear daripada white glow. Itu tau dari mana? Tahu kalau misalnya di stretch ini kayak bening banget gitu. Ini terus bukan base-nya. Terus di atasnya ada flume-nya, dimana temen aku ambil. Terpisah, dijual terpisah. Ya gitu. Overall ini enak banget, aku suka banget yang ini. Aku juga suka banget yang ini. Ini dari Foams Store. Ya gak kata. Nih, ayo nilai wanginya berapa? 10. Berapa teksturnya? 8. Penampilan? Cantik. 9. Oke, okay. Udah itu. Namanya Mickey's Dream. Gue yang pukin. Gak bisa. Gini, sini. Udah, gue yang gini. Wangi buah gitu ya. Cuman ini kayak patah. Iya, enggak gitu stretchy. Harus ditariknya pelan banget baru dia stretchy. Tapi enggak bisa di stretch kayak gini, susah. Yang buat bersihin keyboard tuh kayak gini ya. Bisa dibilang kayak gitu. Gimana teksturnya? 7. Penampilan? 9. Wangi? 7. Slime aqua marine. Namanya Beautiful. Lucu banget namanya. Kayak klesetan gitu. Oke, makasih. Nih, ditutupnya ada B-nya nempel gitu dua, lucu banget. Itu gak bisa dimasukin ke sini? Enggak. Oh, ini bukan buat dimasukin? Bukan. Biasanya. Wah, ini teksturnya 10. Wih. Sebelum ditanya, kita bilang. Wiss.
Penampilannya? Wah, berhasil. Penampilannya 9. Itu insect. Bukan, enggak tahu ini dari mana. Dari ini. Penampilannya 9. Wanginya? Gak suka. Suka enggak? Enggak. 6. Oke. Okay. Wanginya 6. Overall enak sih ini, bagus. Stretchy. Crunchy juga. Holdable, cuman baunya aja yang kayak kurang enak. Stretchy. Next yang ini Desa Lime Aquamarine juga. Dia ada dapet charmnya. Tunggu, bingung. Dia dapet charmnya. Dan ini slime-nya clay slime. Namanya Good Summons. Gue juga suka ini. Cium dulu bang. Enak. Enak banget. Mirip skincare. Oh iya. Penampilannya. Cantik. Itu kayak gak kelihatan sih, cuman udah lah. Kepalanya kelihatan. Ini clay texture gitu. Enak banget sih ini. Bener-bener ini claynya tuh kelihatan banget, gak pelit sama sekali. Dan wanginya juga enak banget. Warnanya juga cantik banget. Enak banget sih ini. Aku bakal nilai ini. Teksturnya 10, baunya 10, penampilannya 10. Next itu dari Petit Slimy. Nih, penampilannya kayak gini. Penampilannya 10. Penampilannya 10 sih, aku juga 10. Tapi oh, wanginya, bukan. Wanginya aku kurang suka gitu. Kayak wanginya tuh enekin gitu loh. Enekin challenge. Coba. Enekin challenge. Terus di sini juga ada Mel. Ada. Mel itu. Terus ini ada kayak figur apelnya gitu, lucu banget sumpah. Kok lo gak bisa cek-cekin sih? Ini teksturnya sih padat banget, soalnya emang lemnya Petit Slimy itu tuh padat gitu, dan Petit Slimy juga ada jual lemnya dia sendiri. Coba ditarik. Nah, dia juga stretchy banget. Ini termasuk salah satu clear base yang aku suka banget. Wangi. Wangi 6. Tekstur? Ay, enggak, 6. 6,5. Tekstur? Tekstur 8. Next slime. Itu yang Cloudy Sprinkle Ice Cream. Ini juga dari Petit Slimy. Petit Slimy. Ini ada dapet sendoknya gitu. Gue yang scoop, gue yang scoop, gue yang scoop. Lo tau gak caranya gimana? Ambil dulu, Beb. Itu cloud slime. Cloud cream. Nah. Oh, ini penampilannya 10. Ini teksturnya 9. Lah, lu aja belum main pakai tangan. Gua bisa menilai dengan sendok. Keren. Ini enak sih, ini stretchy banget. Terus gua tau kalau misalnya lu mau kentut tuh kayak gitu. Oh, dia jadi orang gak tau gua kentut gitu. Pintar. Berarti wangi, penampilan 10, teksturnya 9 ya. Ayo, sekarang dia mau pilih favoritnya yang mana? Ini yang mana? Ini favorit. Ini ya. Jadi temen aku yang satu ini, si Clarissa, dia milih yang Cloudy Sprinkle Ice Cream favoritnya dia. Yes. Betul. By Petit Slimy. Hai guys, maaf banget ini angle-nya agak beda. Jadi ini tuh aku dapat paket dari Glossier Milk. Ini telat datangnya, tapi aku tetap mau review soalnya slime dia tuh bagus-bagus banget dan enak-enak banget. Jadi sayang banget kalau misalnya aku nggak review. Jadi ya, let's open. Sekarang unboxing gitu. Oke, aku dikasih clay, dikasih thank you card sama 4 slime. Aku bakal review 2 slime karena durasi, nanti duanya lagi ada di Instagram. Aku pilih deh. Yang clear based sama yang ini nih. Soalnya ini interesting banget. Itu ada kayak pakai beads yang di Indo tuh nggak dijual gitu loh. Let's mulai dari yang ini dulu. Seperti ini. Wah. Ini enak banget sih teksturnya.
teksturnya enak, wanginya juga enak, kayak wanginya coklat gitu. Aku suka banget sih ini. Ini scentnya aku kasih 7/10, penampilannya 9/10, teksturnya 8/10. Overall very good. Next yang ini, tuh cantik banget. Ini ada sponge-nya. Clear, clear. Ini ada sprinkle-nya. Dia clear-nya itu kayak lembek gitu teksturnya. Lembek dan stretchy. Ini enak banget. Dan ini ada honeycomb-nya. Dimana ini tuh bisa kayak di crunch gitu. Buat aku penampilannya ini 9/10, scent-nya 10/10, teksturnya 6.5/10. Yeah. Overall dari Glossier Milk itu aku suka. Thank you guys sudah nonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe, dan jangan lupa juga komen di bawah untuk video apa yang harus aku buat selanjutnya, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Thank you, see you guys di next video. Bye bye.